yang pingin jualan dan bingung mau ngambil barangnya di mana. Nah, kamu bisa jual barang, salah satunya di AliExpress. Supplier hoodie hip hop Korean style di AliExpress. Shop 50571 store. Untuk hoodie yang pertama itu udah 693 habis ya. Dan untuk yang lainnya kau bisa lihat. Dan untuk modelnya juga macam-macam, banyak banget ya. Keren-keren banget. Dan ini tuh all size ya, karena yang namanya Korean style itu gede-gede gitu, padahal badannya itu kecil. Untuk kualitasnya kamu gak usah khawatir, di sini harganya itu ya bisa dibilang normal lah, karena ini tuh gede banget gitu, gak kayak baju-baju biasa. Mungkin kamu nggak tahu ya, penjual yang ada di Shopee yang di situ beralamatkan luar negeri itu biasanya ngambil barangnya juga di AliExpress. Jadi ini bisa menjadi peluang buat kamu yang pingin jualan ya dan bingung mau ngambil barangnya di mana. Nah, kamu bisa jual barang, salah satunya di AliExpress karena banyak macamnya. Dan untuk ongkirnya di sini sekitar 33.000 ya. Untuk ongkirnya di sini sekitar 35.000. Jadi beda-beda ya. Altaiski Store. Di sini di toko ini itu kategorinya tuh banyak yang nggak cuman hoodie aja, ada topi dan kayak hijab gitu. Pokoknya kau bisa langsung aja cek di sini. Di sini untuk hoodie-nya itu ya semua Korean style. Gede-gede banget. Kau bisa langsung aja ya. Atau kamu misalnya mau cari kategorinya gimana? Kau bisa klik bagian kategori ini di bawah, pojok kiri bawah. Nah, kan banyak banget kategorinya. Kau bisa pilih salah satu. Tinggal di tap aja, di tap lagi. Di sini aku pilih yang sweatshirt. Kayak gini. Kita lihat ongkirnya di sini sekitar 21.000. Kalau kamu tertarik pengen jual, ya, kamu bisa langsung download gambarnya atau kamu bisa dengan cara screenshot ya. Klik aja bagian fotonya. Nah, ini ada panah ke atas ini, kamu klik ya. Nah, di sini tarik ke atas, di sini ada pilihan simpan gambar. Tinggal diklik aja. Nanti secara otomatis akan tersimpan di galeri. Atau bisa juga lebih gampangnya kamu screenshot ya. Nah, ini aku menggunakan bola-bola ini. Diklik aja, kemudian pilih perangkat. Kemudian pilih lainnya. Nah, di sini ada pilihan jepret layar, tinggal diklik deh. Nah, di sini ya, tinggal nanti kamu edit, kamu crop dan share di akun online shop yang kamu punya. Fun Sugar Store. Di sini juga untuk kategorinya nggak cuman hoodie, jadi ada kaos-kaos gitu. Kalau kamu kepo pengen tahu barangnya kayak gimana, kamu langsung aja ya, nah, kunjungi tokonya. Di sini untuk pengiriman gratis. Dan untuk produknya kamu gak usah khawatir, pasti bagusnya ini tuh.
Sotorio Store. Di sini untuk kategorinya juga banyak ya, nggak cuman hoodie aja. Jadi kamu bisa klik bagian kategori bagian bawah sini untuk melihat kategori apa yang mau kamu cari. Di sini tuh banyak banget, modelnya juga bagus-bagus banget, keren. Di sini kita lihat untuk ongkirnya berapa ya. Di sini untuk ongkirnya sekitar 21.000. Untuk nominalnya kau bisa cek sendiri ya, karena kalau yang namanya style Korea itu pasti ada harga, ada juga barang, maksudnya itu produknya berkualitas gitu loh. Yellow Car Store. Di sini untuk kategorinya tuh macam-macam juga, dan ini tuh lebih ke kayak bunga sakura gitu loh ya, tapi tetap Korean style. Yaitu ukurannya gede gitu, jaket-jaketnya, bajunya juga, dan ini tuh juga berkapel gitu. Untuk harganya ya kamu bisa jual ke luar negeri ya, jadi kamu dropshipnya dari AliExpress terus kamu jual juga ke luar negeri gitu. Jadi yang kamu targetin adalah orang-orang yang berduit ya. Sekarang kita lihat ongkirnya ya, ongkirnya kira-kira kalau ke Indonesia itu berapa. Ini ongkir gratis ya, ongkir gratis. Gayanya ini tuh yang membuat kayaknya jadi berkelas. Dan untuk produknya ya, kamu harus percaya bahwa ini tuh bagus. Lyski Store. Ini di sini untuk tokonya juga barangnya kategorinya bermacam-macam. Modelnya juga ya bisa dibilang hampir sama semua sih. Cuman ya kau bisa lihat ya perbandingan harganya dari setiap toko. Di sini tinggal kamu pilih aja bagian kategori dan kamu tunggu nanti. Nah, ada banyak macam kategori, kamu bisa pilih salah satu untuk melihat produknya. Hoops School Store. Gimana sih bacanya? Jadi di toko ini macam-macam kategorinya ya, kalau kamu berminat kamu bisa langsung aja cek tokonya. Jadi kalau kamu mau ke salah satu toko yang aku sebutin, kamu tinggal klik linknya yang ada di description box. Karena di AliExpress itu menurut aku bisa dibilang gampang-gampang susah kalau mau cari toko ya, karena misalnya kamu tulis nama tokonya itu nggak akan dapet gitu. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyain kamu bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching and see you next video and bye.